بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam nak menghuraikan sepotong ayat Quran. Dalam Quran Allah sebut, dia kata saurhiquhu sauda. Maksud ayat tu ialah aku akan paksa manusia naik gunung yang dinamakan Gunung Sa'ud. Akhirat esok dia ada satu bukit ataupun ada satu gunung. Yang bukit ataupun gunung itu dinamakan gunung ataupun bukit Sa'ud. Sa'ud Ain Wawdal. Sa'ud. Dalam Quran, Tuhan kata, Sa'urhiquhu Sa'uda. Akan dipaksa. Aku akan paksa manusia suruh naik bukit Sa'ud ini. Apa benda bukit Sa'ud ni? Macam bukit bendera ke? Maka sahabat Nabi tak tahu yang dikatakan Jabal Sa'ud ini, yang dikatakan Bukit Sa'ud ini, macam mana dia ni? Apa maksud apabila Allah kata hari kiamat itu Allah akan paksa manusia suruh ragah Bukit Sa'ud ni? Apa benda? Bukit Sa'ud ni apa? Kalau suruh ragah ni nak jadi macam mana? Maka sahabat tanya Nabi, apa dia yang dikatakan Bukit Sa'ud ini? Jawab Nabi SAW, Jabalun min nar. Nabi kata di neraka esok dia ada satu bukit. Nama bukit itu Bukit Sa'ud. Bukit Sa'ud itu Jabalun min nar. Dia satu bukit dibuat daripada api. Tuan-tuan, gunung berapi pun cukup takut dah kita hari ni. Gunung berapi. Gunung tu gunung. Cuma dia ada masa dia meletup terbit meh. Lava api daripada dia. Tu pun kita takut dah. Sekali-sekali gunung berapi meletup berapa ramai yang terkorban. Ini yang dikatakan Jabal Sa'ud di dalam neraka ni, bukit tu sendiri api. Bukan bukit di dalam ada api. Bukit tu sendiri bukit api. Nabi SAW kata yang dimaksudkan dengan bukit Sa'ud itu Jabalun Minar. Satu bukit, bukit tu api. Yukallifu an yas'adahu. Dipaksa manusia yang berdosa untuk naik ke atas bukit itu. Kalau tak paksa, manusia tak mau naik. Benda bahaya, siapa nak buat? Kerana dipaksa, maka dia terpaksa naik. Dia tidak ada pilihan sama ada nak naik ataupun tak mau naik. Melainkan dia dipaksa suruh naik. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam terang dekat manusia ni yang dikatakan Bukit Sa'ud yang akan menjadi salah satu daripada bentuk azab yang akan kena kepada penghuni neraka itu ialah yang pertama dia ni Jabalun min nar, bukit yang dibuat daripada api, bukit api. Tidak cukup dengan dia bukit api, dipaksa manusia yang berdosa suruh naik ke atas bukit api ini. Fa iza wada'a yadahu alaih zabat. Nabi kata manusia yang dipaksa suruh naik bukit ni, bila dia tepuh aja bukit tu dengan tangan, dia hancur tangan dia. Yang dikatakan bukit Sa'ud di neraka esok ni, manusia dipaksa suruh naik. Bila dia nak naik, dia tepuh aja. Iza wada'a yadahu, apabila dia letak aja tangan dia, pup, kata kena bukit tu, zabat, hancur tangan dua-dua belah sekali. Fa iza rafa'aha 'adat, bila dia angkat tangan dia, tangan jadi balik elok. Dia tepuh aja hancur, dia angkat jadi elok balik, dia tepuh aja hancur, dia angkat jadi elok balik, begitulah seterusnya. Dalam masa yang sama kena naik.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza wada'a rijlahu zabat. Apabila dia bos tapak kaki dia di atas bukit itu hancur tapak kaki dia. Wa idza rafa'aha adat. Bila dia angkat kaki jadi kaki elok balik. Bila dia bubuh tapak kaki hancur. Bila dia angkat jadi elok balik, begitulah seterusnya. Azab yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada penghuni neraka. Tak habis di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi, ya sa'adu sab'ina kharifa. Manusia yang berdosa yang jadi ahli neraka ini dipaksa suruh naik bukit itu selama 70 tahun. Manusia disuruh naik ke atas bukit itu sab'ina kharifa, selama 70 tahun duk naik bukit tu. 70 tahun mengikut kiraan akhirat. Sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yahwi kadzalik. Dia naik 70 tahun duk ragai api, tangan terbakar hancur jadi balik, terbakar hancur jadi balik, kaki pijak terbakar hancur jadi balik, dan sebagainya. 70 tahun duk naik bukit tu, Nabi kata summa yahwi kadzalik. Kemudian dia berguling jatuh daripada bukit tu juga 70 tahun. Lama dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu keterangan yang datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang memilih untuk percaya, dia selamat insya-Allah. Manusia yang memilih untuk gelak ketawa dan suka-suka apabila mendengar amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memilih untuk kecelakaan menimpa dia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada malapetaka dan balak neraka ini. InsyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 32. Kita masih lagi membaca tafsir Suratul Baqarah. Muka surat 32. Kita sambung ayat 102. Ayat yang kita nak baca pada malam ni adalah ayat 102. Bulan lepas kita dah baca ayat 101. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballah. Wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala cerita pada ayat 101 yang kita baca pada bulan lepas. Orang-orang Yahudi ini apabila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada depa, depa tolak Nabi Muhammad. Walhal kitab Taurat. Kitab yang Allah turun dekat Nabi Musa, yang Nabi Musa ajak kepada Yahudi ini. Dalam kitab Taurat terang-terang sebut, kata akan lahir satu orang nabi di akhir zaman, nabi itu ialah Nabi Muhammad. Terang-terang. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam masyarakat dia, Yahudi tak mau terima. Maka tindakan mereka tidak mau terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi ini, Allah Subhanahu wa taala kata, mereka ini telah mengambil kitab Allah ini dan letak wara'a zuhurihim, lepak pergi ke belakang. Depa ambil kitab Taurat depa yang depa duk kata depa percaya, yang depa kata depa beriman tu, tiba-tiba dalam Taurat kata Nabi Muhammad akan muncul, depa tak mau pakai cerita tentang Nabi Muhammad ni. Depa ni seolah-olah ambil kitab Taurat ini letak wara'a zuhurihim, letak di belakang, tak mau pakai kitab Taurat. Ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah depa tak tahu tentang Taurat ada menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni dia sambung ayat 102. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Dan telah mengikut mereka itu, yakni Yahudi, barang yang dibaca oleh segala syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman daripada sihir. Dan adalah syaitan tanamkan dia ke bawah kursi Nabi Sulaiman. Tak kala ditinggal kerajaannya 40 hari.
dengan tidak diketahui Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Maka tak kala mati ia, maksudnya mati Nabi Sulaiman, menunjuk oleh syaitan kepada manusia atasnya, yakni ke atas kitab Nabi Sulaiman tadi. Maka mengeluar mereka itu akan dia, maka dapat mereka itu padanya sihir. Maka kata mereka itu, yakni syaitan kata, hanya yang memilik Sulaiman akan kamu itu dengan inilah. Maka belajarlah mereka itu akan dia. Dan dibuang mereka itu akan segala kitab nabi-nabi mereka itu. Ini cerita dia. Dalam tafsir Ibnu Katsir dia cerita panjang. Nabi Sulaiman alaihi salam meninggalkan kerajaan dia untuk satu urusan. Dalam tempoh masa Nabi Sulaiman tinggal kerajaan dia untuk nak sempurnakan satu urusan itu, iblis syaitan ini telah ambil satu kitab. Kitab yang selama ini menjadi pegangan kita. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia ambil catatan kitab ini dan kata dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas kata pada setiap dua baris dia tambah dengan benda-benda palsu. Syaitan ni. Dia ambil kitab Nabi Sulaiman ini, setiap dua baris dia tambah hak dia sendiri. Setiap dua baris dia tambah hak dia sendiri. Semua hak dia tambah itu ialah jampi mentera syaitan. Jampi mentera sihir. Kitab itu kemudiannya dia tanam di bawah takhta tempat singgah sana Nabi Allah Sulaiman duduk. Dia simpan di situ. Tidak lama selepas itu Nabi Allah Sulaiman pun wafat, meninggal dunia. Iblis syaitan ni pergi beritahu dekat orang. Dia sebarkan satu berita palsu. Dia sebar satu berita bohong kepada orang ramai. Dia kata, kamu tahu tak apa rahsia Nabi Sulaiman boleh kontrol semua makhluk Allah sebelum ni? Nabi Allah Sulaiman bukan saja boleh kontrol manusia, bukan saja dia boleh kontrol jin, bukan saja dia boleh kontrol binatang, bahkan Nabi Allah Sulaiman dia boleh kontrol angin. Iblis dan syaitan pi bagi tahu dekat semua manusia yang ada pada zaman tu, dia kata, hampa tahu dah apa rahsia Nabi Sulaiman sampai dia boleh kontrol semua benda ni. Tidak ada seorang pun Nabi sebelum Nabi Sulaiman yang boleh buat macam tu. Tapi Nabi Sulaiman seorang boleh buat macam tu. Hampa tahu dah apa rahsia dia? Dia kata rahsia dia tidak lain tidak bukan, Nabi Sulaiman ini ada beramal dengan ilmu sihir. Dia kata. Kalau tak percaya, dia kata, kamu pergi gelidah istana Nabi Sulaiman, kamu akan jumpa kitab-kitab sihir di sana. Ini cerita dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka ramai puak-puak ni semua pakat pergi selongkap cari gelidah dan sebagainya nak cari yang kata kitab sihir Nabi Sulaiman ni, tidak jumpa. Iblis akhirnya tunjuk tempat tu. Dia kata, cuba kamu punggah di bawah takhta dia duduk, di bawah singgah sana dia duduk tu, cuba kamu punggah bawah tu. Bila mereka punggah, mereka jumpa kitab tu tadi. Bila buka, memang di dalam tu terkandung beberapa jampi mentera sihir. Maka kata iblis dan kata syaitan kepada orang ramai ni semua, dia kata, inilah rahsia Sulaiman. Bukan dia saja, kamu pun kalau kamu beramal dengan kitab ni, kamu boleh jadi macam Sulaiman. Maka golongan yang mula-mula terpedaya dan terpengaruh ialah golongan Yahudi. Depa hampir-hampir percaya, bahkan sebahagian daripada depa sangat percaya kepada cerita yang dibawa oleh iblis dan syaitan ini. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kerana tabri'ah, yakni melepas bagi Nabi Sulaiman daripada sihir dan menolak atas Yahudi pada kata mereka itu. Lihat kamu kepada Muhammad, sebut Sulaiman pada jumlah nabi-nabi dan tiada ada ia melainkan sihir juga. Itu dia. Iblis syaitan ini dia pi pengaruhi segala Yahudi dan sebagainya, dia bagi tahu, dia kata, hang tengok Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia mengaku kata dia jadi nabi, dalam dia duk terang dekat orang ramai tentang risalah yang Tuhan bagi dekat dia, dia bagi tahu dekat orang ramai. Dia kata, kamu pernah dengar tentang cerita Nabi Sulaiman? Dia kata, Nabi Sulaiman tu juga nabi dan rasul macam aku. Bila Nabi buat statement macam tu, statement Nabi ini telah dieksploit oleh golongan-golongan ini. Golongan Yahudi kata, hang dengar tu Muhammad kata, Muhammad kata Nabi Sulaiman tu juga Nabi. Kamu dengar tu, Nabi Muhammad baca ayat Quran, dalam Quran sebut tentang Sulaiman. Maknanya Nabi Muhammad kata Sulaiman tu pun Nabi. Kalau Sulaiman Nabi, sama macam dia, mereka dua-dua sama, dua-dua pun sihir. Pasal apa? Pasal Sulaiman sihir.
Sulaiman menggunakan ilmu sihir untuk mempengaruhi manusia, untuk mempengaruhi binatang, bahkan untuk nak kontrol angin. Dia guna ilmu sihir. Sekarang ni Nabi Muhammad kata Nabi Sulaiman tu nabi macam dia. Kalau serupa, dia kata Nabi Sulaiman ahli sihir, Muhammad pun ahli sihir, dia kata. Tuan boleh nampak? Ini unsur-unsur eksploitasi. Statement Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat Quran yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Nabi Sulaiman itu juga nabi telah diputar balik sehingga akhirnya depa kata Nabi Sulaiman ahli sihir, maka Nabi Muhammad juga ahli sihir. Kalau macam tu, tak ada beza antara Sulaiman, antara Muhammad dan kamu semua, tak ada beza. Ni dia kitab sihir dah ada, kamu belajar yang ni kamu jadi serupa depa. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala nak cerita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menangkis tuduhan yang dibuat oleh golongan ini dengan firman dia, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ. Dan tiada kufur akan Sulaiman. Maksudnya, tiada beramal Sulaiman akan sihir. Kerana bahawasanya, amal sihir itu kufur. Tuhan tangkis tuduhan itu. Tuhan kata, mana pula Nabi Sulaiman pula pergi jadi pengamal sihir? Nabi Sulaiman sekali-kali tidak mengamalkan sihir, maka Nabi Sulaiman tidak kufur. Dia nabi, Tuhan kata. Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi syaitan itulah yang kufur mereka itu. Tuhan kata jaga baik-baik. Hampa jangan keliru. Musuh hampa syaitan, bukan Nabi Sulaiman, bukan Nabi Muhammad. Musuh hampa hak sebenarnya ialah syaitan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia benar ni duk jadi daripada dulu sampai lah jadi. Tentu tengok orang Islam dalam dunia berkelahi sama-sama orang Islam, dia tak kenal siapa musuh dia, tak kenal. Orang Islam Iran dengan orang Islam Iraq bermusuh, tak boleh silap sikit, tak boleh silap sikit. Kawasan aku hang masuk sejengkai aja jadi perang. Sama saudara, sama satu agama, sama-sama menghadap kiblat dalam semayang, sama-sama terima Nabi Muhammad sebagai Nabi, sama-sama kata Quran itu bukan sahaja kitab suci yang dibaca, bahkan Quran itu perlembagaan hidup, sama, semua sama. Tapi, hang masuk tanah aku sejengkai, hang boleh sakit. Islam sama Islam, sudah jadi musuh. Musuh sebenarnya syaitan, iblis dan golongan kufar, sudah tidak nampak kata depa ni musuh. Duk nampak hak mengucap dua kalimah syahadah ni musuh. Inilah tipu daya iblis dan tipu daya syaitan. Sehingga ke orang Islam tak tahu siapa musuh dia. Dia sanggup bunuh saudara seagama. Sanggup bunuh saudara seagama semata-mata kerana dia terpedaya dengan hasutan iblis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yu'allimunan nasa sihra. Mengajar mereka itu, yakni syaitan itu, akan manusia itu akan ilmu sihir. Syaitan boleh main masuk di celah orang-orang yang mengikut kitab Allah ni, dia boleh masuk main, dia boleh habang dekat orang yang ikut kitab Allah ni. Dia kata, Sulaiman tu ahli sihir, oleh kerana Nabi Muhammad defend dia, Nabi Muhammad pun ahli sihir. Sebenarnya yang mengajak sihir dia. Sebenarnya yang mai bawa mai ilmu sihir bagi dekat orang Yahudi ni, sebenarnya ialah syaitan tu sendiri. Tetapi dia tutup cerita jahat dia, dia kata Sulaiman dengan Muhammad itu ahli sihir. Berjayanya dia tipu umat Yahudi pada masa itu sebegitu rupa. Firman Allah, "Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil." Dan mengajak akan barang yang disuruh, barang yang diturun akan dua malaikat dengan negeri Babil daripada ilmu sihir. Dan pula dia kata, dia bawa mai pula satu cerita di sini, dia kata Allah subhanahu wa ta'ala ada buat turun dua malaikat, dia kata. Dan malaikat ini disuruh oleh Allah untuk mengajar ilmu sihir. Siapa dia? Harut wa Marut. Iaitu malaikat Harut dan malaikat Marut. Allah buat turun pula dua malaikat lagi, nak ajak lagi sihir kepada orang yang percaya kepada sihir tadi. Kedua orang itu tukang sihir. Dua-dua, Harut dan Marut, dua-dua sihir. Sahir dalam bahasa Arab. Mengajak kedua akan manusia, akan ilmu sihir. Dia turun mai, dia nak ajak ilmu sihir kepada manusia yang ada pada masa itu. Kata Qil, dia kata, kata satu pendapat dalam satu riwayat,
Harut dan Marut itu ialah dua malaikat. Diturun keduanya kerana mengajar akan dia dengan tujuan ibtila, yakni percubaan daripada Allah bagi manusia. Allah wa amai malaikat Harut dan Marut ni ajak sihir ni bukan sebenarnya nak suruh orang belajar sihir, tapi dia adalah satu bentuk ibtila, satu bentuk ujian kepada manusia, nak tengok siapa nak ikut dia ni, siapa tak ikut. Tidak cukup dengan itu, dia kata wa ma yu'allimani min ahadin, dan tiada mengajak kedua malaikat itu akan seseorang, hatta yaqula, sehingga berkata kedua Harut dan Marut ini baginya atas jalan nasihat, innama nahnu fitnah, hanya kami ini fitnah, yakni percubaan daripada Allah bagi manusia, supaya mencubai Allah akan mereka itu dengan mengajak sihir, maka barang siapa belajar akan dia jadi kufur dia, dan barang siapa meninggal akan dia mukmin mereka itu. Malaikat Harut dan Marut ni turun mai bawa ilmu sihir nak ajar. Sebelum dia ajar, dia habang dulu. Dia kata, jangan belajar. Dia buat turun mai ilmu sihir, dia habang dulu dekat manusia ni. Manusia yang mai nak belajar sihir dekat dia, dia habang dulu. Dia kata, jangan belajar. Sesungguhnya kami ni Allah hantar mai. Bersama dengan kami ada ilmu sihir. Tapi ini bukan ilmu untuk nak ajak hampa. Tapi ilmu ni untuk nak test, untuk nak uji hampa. Siapa yang mai belajar, dia jadi kufur. Siapa yang jaga diri dia, dia tak belajar ilmu ni, dia mukmin. Malaikat habaq dulu macam tu. Fala takfur, maka jangan engkau kufur. Yang ni jangan belajar. Maka jika bantah ia melainkan belajar juga, nescaya mengajak keduanya akan dia. Tapi kalau depan ni nak belajar juga, Harut dan Marut akan ajak. Tapi ajak tu, ajak lingkup. Entah boleh faham? Itu ceritanya. Allah subhanahu wa ta'ala dihantar main malaikat Harut dan Marut ni sebagai nak test kepada manusia semua. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia cerita satu riwayat. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi dah wafat, dah meninggal dunia. Selepas Nabi wafat, tiba-tiba mai satu perempuan ke rumah Nabi. Selepas Nabi wafat, tiba-tiba mai satu perempuan ke rumah Nabi. Dia nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai, Aisyah beritahu kat dia. Aisyah kata, Rasulullah sudah wafat. Dia tak tahu. Cerita Nabi wafat, dia tak tahu perempuan ni. Dia nak pergi jumpa Nabi. Bila sampai di rumah Nabi, Aisyah isteri Nabi beritahu kat dia. Dia kata, kamu nak jumpa siapa? Nak jumpa Nabi. Nabi dah wafat. Menangis perempuan ni. Bila dia menangis, Aisyah tanya dia, apa hal dengan kamu ni? Yang kamu main ni nak jumpa Rasulullah, sedangkan Rasulullah sudah wafat. Dan kamu ni nampaknya macam fresh sungguh, macam kecewa sungguh tidak dapat jumpa Rasulullah. Apa hal dengan kamu ni? Maka perempuan ni cerita dekat Aisyah. Dia kata, aku ada masalah dan aku rasa masalah ini akan membinasakan aku. Dan mai jumpa Aisyah, dia mai jumpa Aisyah nak jumpa Nabi. Bila dah kata Nabi wafat, dia mengadu dekat Aisyah. Dia kata, ya Aisyah, dia kata aku ni ada satu masalah, yang masalah aku ni aku yakin dia akan membinasakan aku. Cerita dia macam ni, dia kata. Aku sudah bersuami, dia kata. Tiba-tiba suami aku tak tahu pergi ke mana. Tak peduli kat aku, dah aku pun tak tahu dia hidup ke dia mati, mana tempat dia duduk, aku pun tak tahu. Dia nak cerita, kata dia satu orang isteri yang telah diabaikan oleh suami. Maka aku sangatlah sedih. Dia kata, aku menikah-menikah tak ada nak rasa nikmat hidup berumah tangga. Laki aku terus tinggal aku, bawa diri tak tahu pergi ke mana. Dia kata, aku tak tahu apa kesudahan kepada rumah tangga aku. Aku sangat sedih. Dalam aku duduk sedih itu, tiba-tiba aku didatangi oleh satu perempuan tua. Dia kata, mai satu perempuan tua jumpa aku, perempuan tu kata dekat aku. Dia kata, apa masalah kamu? Dia pun cerita, dia baru menikah, laki tinggal dia, apa semua lagi. Jadi dia sedih. Perempuan tu kata kat dia, dia kata, tak ada orang boleh tolong kamu, melainkan aku. Kamu tunggu aku mai balik malam ni. Ni perempuan ni duk cerita dekat Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, menjelang malam, perempuan ni mai balik, mai dengan dua ekor anjing hitam.
Ini yang orang duk kawin. Dia kata bila sihir apa semua ni, semua dia nanti duk main kucing hitam, anjing hitam apa semua ni. Ni semua pasal apa? Memang ada sebut dalam hadis. Cerita yang ada sikit-sikit sangkut macam tu. Dia main pula ke rumah perempuan ni, dia main bawa dua ekor anjing hitam. Anjing besar. Dua ekor. Dia ajak perempuan ni ikut dia pergi ke satu tempat. Dia naik seekor anjing, perempuan ni naik seekor anjing. Berjalan pi sampai ke satu tempat. Sampai di satu tempat, dia kata jumpa satu pokok. Ada dua orang, dia kata duk sangkut di pokok tu macam kelawang. Dia sangkut kaki naik ke atas, kepala turun bawah. Tapi orang. Bila sampai di situ, perempuan tua ni kata kat dia, kamu minta tolong kepada dua orang ni untuk selesaikan masalah kamu. Ni saya duk cerita ni riwayat daripada tafsir Ibnu Katsir. Dia kata dekat perempuan ni, dia kata kamu minta dekat dua orang ni. Minta supaya dia tolong selesaikan masalah kamu. Perempuan ni pun terus minta tolong. Dia beritahu masalah dia, baru kahwin, suami lari dan sebagainya. Lani nak minta tolong. Tolong selesaikan masalah dia, dia tak tahu apa nak jadi kat dia. Kata laki-laki hadu bergayut kaki naik ke atas ni, dia kata kamu nampak unggun api tu, kamu pi dekat unggun api tu, kamu kencin dalam unggun api tu. Tuan, orang hadu rajin jumpa bomo, dia jumpa jenis macam ni. Dia pi jumpa bomo dengan satu masalah apa ke dia cerita, nah, dia nanti mainlah petua-petua macam ni, hang balik pi ambil kain kuning buah bantai ke, sat lagi hang ambil apa selak pi telah pintu ke apa, dia jenis macam ni. Memang dia cerita dia macam tu. Nanti duk abang hang pergi cari kebau balang tang mana ke, hang lipat ekor dia naik kata hancung pungkok dia sekali, macam-macam. Ada satu orang pernah main jumpa saya, kata apa macam ni punya petua buang anak buat, dia ni masalah gigi tak tumbuh. Kita duk ingat dia ni apa punya cerita, dia gigi dia tak tumbuh, gigi rongoh, gigi tak tumbuh. Jadi dia pergi jumpa kawan tu bagi petua, kata hang pergi cari kebau balang, tengok mau lipat ekor dia naik kata, jom pergi sekali. Dia kata kau tu saja nak perkena dia ke, ataupun dia pergi menuntut ilmu apa ke, tak tahu. Tapi dia suruh buat lagu tu. Dia main tanya. Dia kata, boleh ke ustaz pergi buat lagu tu? Orang tak tanya soalan macam ni. Sendiri dengar pun tahu dah. Patut buat ke tak patut buat, dah tahu dah. Tapi jenis ni, yang kata jenis menuntut ilmu tak tentu punca, bukan ilmu sabit daripada Quran, bukan ilmu sabit daripada hadis Nabi. Ni dia yang main macam ni. Bila perempuan ni pi dengan perempuan tua hak bawa anjing dua ekor mai rumah dia ni, pi jumpa dua orang duk gayut kaki naik ke atas dahan pokok tu, kepala turun bawah, dia kata hang nampak unggun api, hampir dekat unggun api tu kencing masuk dalam api tu. Jadi perempuan ni, dia kata dia bila dengar macam tu, dia jadi serba salah, nak buat tak buat, nak buat tak buat, tapi dah dia ni suruh pi. Dia pi dah sampai di unggun api tu, dia tak buat apa, dia patah balik. Kata kawan hadup bergayut di pokok ni, dia kata kamu dah buat dah apa yang aku suruh? Dia kata dah buat dah. Apa kamu nampak? Dia kata tak nampak apa. Kata hadup bergayut di pokok ni, dia kata kalau macam tu kamu tak buat apa yang aku suruh. Lah ni kamu nak aku tolong kamu selesai masalah kamu ataupun tidak? Dia kata. Dia ni kata nak minta saya, pi buat apa yang aku suruh. Pi dekat unggun api tu kencin, lepas tu mai balik. Dia pi pula dua kali tak jadi juga. Kali ketiga dia pergi, murah sungguh. Kan? Dia buat sungguh. Dia patah balik mai dekat hadup gayut di pokok ni. Kawan ni tanya dia, kamu dah buat dah? Dia kata, dah buat dah. Apa kamu nampak? Dia kata, aku nampak keluar daripada badan aku ni. Dia kata, ini sihir tuan-tuan. Dia kata, selepas saja aku buang air yang atas api tu tadi, aku nampak keluar daripada badan aku, keluar satu lembaga macam orang, dia kata, berpakaian baju besi. Dia kata, terbang naik. Keluar daripada badan aku, terbang naik dan hilang di angkasa. Hilang di awan, dia kata. Bila dia kata macam tu, hak dua orang duduk bergayut di pokok ni kata kat dia, baiklah, aku nasihatkan kamu balik. Jangan teruskan benda ni. Kalau kamu teruskan benda ni, kamu boleh jadi kufur. Tapi perempuan ni, dia kata tak mau. Dia kata dia dah buat dah tadi, dia dah nampak sekerat dah. Dia nak tahu apa nak jadi seterusnya. Dia akan terus juga. Hak dua, hak dua bergayut di pokok ni kata kat dia, aku nasihatkan kamu balik. Kalau kamu teruskan juga benda ni, kamu binasa. Dia kata tak, dia nak buat juga. Akhirnya, dia pun bagi kat dia. Dia bagi dekat dia satu benda yang luar biasa. Bagi kat dia. Sihir, ilmu sihir diturunkan pada dia. Lepas habis tu, dia beralih dekat perempuan tua tadi.
Ini riwayat dalam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni tafsir, tafsir Ibnu Katsir. Dia beralih balik kat perempuan tua ni, dia kata, apa yang dah ada dekat aku? Perempuan tua tu bagi kat dia gandum sebiji. Kamu ambil gandum ni sebiji, dia ambil. Baik, sekarang kamu sebut saja apa kamu mau pada gandum ini. Kalau kamu mau gandum ini jadi pokok, kamu sebut, dia kata. Dia pun try sebut. Dia kata, wahai gandum, jadilah pokok. Dengan kehendak Allah, tumbuh pokok. Baiklah ni, dia kata, kamu mau apa jadi pada pokok gandum ni? Dia kata, wahai gandum, dia kata, jadilah tepung. Jadi tepung dengan kehendak Allah. Perempuan tua ni kata dekat dia, sekarang kamu dah dapat ilmu itu. Kamu minta apa saja. Kalau kamu mau suami kamu balik, kamu minta saja. Dia kata. Perempuan ni, dia tak minta suami dia balik. Dia susah hati. Dia sudah susah hati. Ni benda yang jadi kat dia ni, satu benda yang dia tak pernah lalui selama ni. Tiba-tiba benda ni sudah jadi kat dia. Dia sudah jumpa satu benda pelik, orang duduk berayuk atas pokok, lepas tu jumpa macam tu macam ni, sampai gandum sebut nak jadi apa jadi dan sebagainya. Dia sudah bimbang. Bila bimbang ni, dia duduk teringat ke Nabi. Manusia, tuan-tuan. Dia bila dia terlampau susah hati, terlampau susah, ingat kat Tuhan. Kan? Bila main apa nama kemarau, yang tak ada, suruh semayang aja. Ada jadi macam tu. Kalau tidak, orang buat semayang aja, marah. Bila dia main, ay, nampak kemarau ni, ayak di empangan pun nampak peduk surut, maka menyerulah orang ramai supaya buat semayang aja. Manusia memang macam tu. Waktu dia tak kena himpit, waktu dia tak kena susah, waktu dia tak kena test dengan Tuhan, waktu tu dia tak bersuka dekat Tuhan. Tapi bila dia kena himpit, bila dia kena susah, bila dia main benda-benda macam ni, teringat kat Tuhan. Nak kena buat semayang hajat, minta dekat Tuhan. Ini manusia. Maka perempuan ni pun bila dah jadi macam ni, dia takut. Dia takut ni betul tak betul ni benda yang ada kat dia ni, betul tak betul. Maka akhirnya teringat dekat Nabi. Dia kata, aku kena jumpa juga Nabi Muhammad, minta Nabi selesai. Akhirnya teringat dekat Nabi. Dia kata, aku kena jumpa juga Nabi Muhammad, minta Nabi selesaikan masalah aku. Ilmu yang ada kat aku lah ni, ilmu ni okey tak okey dari segi agama. Maka pergi ke rumah Nabi, diberitahu kepada dia Nabi sudah wafat. Maka dia cerita dekat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bila dengar cerita tu tadi, daripada awal sampai habis cerita panjang lebar, Aisyah kata apa? Aisyah kata, aku tak berani kata apa. Maka perempuan tu tak puas hati. Dia pergi cari sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar, dia jumpa Sayyidina Umar, dia jumpa sahabat-sahabat Nabi. Cerita masalah dia tadi, minta mereka bagi pandangan apa nak buat kat dia ni. Semua pun surrender, tak boleh bagi masalah apa dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pasal apa? Pasal sahabat-sahabat semua sangat bimbang kerana soal sihir, soal yang sangat serius ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amalan yang cukup bahaya. Kan, sahabat saya buka kedai. Buka kedai mai di Pulau Pinang tu. Dijumpa saya 2-3 malam lepas. Kebetulan kita baca tajuk ni. Tajuk kata tak boleh. Tak boleh kita pergi terlibat dengan benda-benda jenis sihir, jenis apa ni, tak boleh. Dan kita baca tafsir. Tafsir Quran cerita tentang asal-usul ilmu sihir. Asal-asal sihir ni main dari mana? Kita baca dalam tafsir, dia cerita riwayat tentang asal-usul sihir. Kemudian jelas daripada ayat tu, dia kata sihir ni haram. Belajar dengan tujuan nak beramal ataupun beramal sihir adalah haram. Bahkan Nabi kata, ijtanibus sab'al mubiqat. Hendaklah kamu jauhi 7 benda yang boleh membinasakan. Sahabat kata, apa benda tu? Nabi kata, asyirku billah wassihru. Syirik kepada Allah dan yang keduanya, sihir. Bila sebut tu habis dia tanya. Dia kata, ustaz ni nak tanya pasal sihir ni. Dia kata, saya ni ada kedai mai. Lebih kurang dalam 2 bulan lepas, ada orang masuk kedai mai saya dan dia pukau. Budak-budak kerja saya buka semua, laci-laci apa ni semua, buka, tarik tray buat keluar, ambil mai tu tolong buh lagi dalam uncang dia. Sebab di kedai ada kamera tu, duk ambil gambar, dia kata, dan yang saja nak habang kat ustaz lah, dia kata, yang buat ni arak.
Kita duk ingat Indonesia saja. Arab pun ada juga part time di sini buat jalur ni. Dia kata, ustaz boleh tengoklah. Dia kata, saya dah bagi dekat polis dah satu kopi. Dia kata, saya pun ada boleh tengoklah. Memang Arab. Memang Arab. Jadi, pukau lah. Cara tu pukau. Dia masuk pergi tu. Dia masuk pergi budak-budak kita terih. Dia bagi salam, tuan-tuan. Ini orang jahat pun lah. Ilah. Dia bagi salam. Jawab tu jawab bodoh. Buka, dia kata, tarik ni. Semua ambil bubuh. Dia pun keluar dengan aman. Tak ada masalah apa. Dia pun ni duduk tinggal, duduk terbodoh sekian lama. Jadi, ustaz, dia kata, saya pun dah lepas kejadian tu, saya pun nak buat apa lagi dah. Saya duduk mengaji ni, duduk dengar cerita dia, tempat mengadu Tuhan ya lah. Tiap-tiap malam, dia kata, saya bangun tengah malam, saya sembahyang tahajud, saya sembahyang hajat. Semayang hajat minta supaya kalau boleh Allah kembalikan barang-barang tu banyak, saya kata. Cukup 40 malam saya buat, dia kata. Ada satu orang telefon. Telefon main, dia tanya, nak balik tak barang tu? Tanya lagu tu. Saya terkejut. Dia boleh tanya soalan, nak balik tak barang tu? Saya terkejut. Soalan tu bagi terkejut lah saya tu. Saya tanya, ni siapa? Dia kata, tak apalah, ambil nombor telefon saya, apa pun. Dia kata, ambil nombor telefon saya. Kalau nak, dia kata, mari jumpa saya. Saya boleh tolong ikhtiarkan untuk nak dapat balik barang tu. Ha, makna bukan kawan yang curi itulah. Dia boleh tolong ikhtiarkan untuk dapat balik, dia kata. Ambil nombor telefon ni. Jadi, dia kata, dah beberapa hari dah, dia kata. Saya duk ingat nak pergi, duk ingat nak pergi, takut pun ada. Jadi, satu malam ni, ustaz pula pergi baca bab ni. Saya nak tanya lah, dia kata, macam mana? Boleh tak saya pergi jumpa orang ni? Ya. Saya pun kata kat dia, saya kata nak pergi boleh, tapi pergi bagi ramai sikit. Kau-kau sini pergi, dia pukau dengan hang pula, jadi pasal pula. Kita pun tak tahu kawan tu tak baik. Tak baik, dia nak cakap dalam telefon. Jadi kita ni disuruh beringat, pergi bagi ramai sikit. Bila sampai di sana, tengok dia dulu. Tengok dia atas bawah dulu. Tengok agak makan cekak ke tak lah. Kan? Bukan makan cekak lagu mana. Tengok agak kita rasa selesa tak dengan dia ni. Kau nampak muka ada yang semayang, nampak orang bagus. Yang ketiga, tanya dia. Dia nak buat lagu mana? Kalau dia terang cara dia nak buat tu cara tak salah dari segi agama, Masya Allah. Jalan. Tapi kalau dia duduk habang, kata dia mau keng kunin, mau balai, ada lagi mau ayam tonggek, mau lagu tu. Dia duduk main lagu tu, kata tak apa, nanti saya balik bincang dengan isteri saya dulu. Kata balik tu, ma'asalamah, tu sapi dah. Ya, nah, tapi untuk peringkat mula ni, pergi dulu, pergi tengok dulu. Kita baik sangka dulu. Takkah dia nak tolong sungguh dan dia orang baik-baik sungguh ke apa, tapi dulu. Kata lagu tu. Maka perempuan tu tak puas hati. Dia pergi cari sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Dia jumpa Sayyidina Abu Bakar. Dia jumpa Sayyidina Umar. Dia jumpa sahabat-sahabat Nabi. Cerita masalah dia tadi. Minta mereka bagi pandangan. Apa nak buat kat dia ni. Semua pun serendah. Tak boleh bagi masalah apa dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal sahabat-sahabat semua sangat bimbang. Kerana soal sihir, soal yang sangat serius ditekankan oleh Nabi SAW sebagai amalan yang cukup bahaya. Dia menjadi punca kepada hancur masyarakat. Jangan tuan-tuan. Ada satu budak perempuan. Budak perempuan, budak muda ni. Umur awal 20. Jumpa hari tu. Dia jumpa saya. Mencerita masalah dia. Masalah kerana apa? Kerana ada satu teman laki-laki, satu boyfriend, lepas tu dah berkawan baru berapa lama, 3-4 bulan berkawan, orang main duduk habang kat dia, kata budak ni budak jahat. Lepas tu dia pun tak terus pakai siasat dulu. Siasat, maklumat yang dapat, semua mengatakan budak jantan hadut jadi kawan dia lah ni, memang budak jahat. Jadi sebelum telanjung, sebelum piduk jadi ikat bertunang dan sebagai menikah, sebelum tu dia nak break bang, dia nak putus bang, nak buat macam tu. Budak jantan ni tak mahu. Dia kata kat budak perempuan ni, kalau hang putus hubungan dengan aku, aku buat cara kasar. Ini sihir tu lah. Ini yang kata sihir. Hang putus hubungan dengan aku, aku buat cara kasar. By hook or by crook. I'm a crook. Yalah. Elok tak elok, baik tak baik, hang aku mau. Dia kata. Budak ni bila duk kena geretak, dia lagi takut. Macam mana ni? Dia kata, takkan nak menikah dengan hang hati dasar takut. Dia kata, kita bukan nak menikah seminggu dua.
bolehkah nak menikah dengan hang ni, nak menikah kerana takut ke hang? Sampai bila? Takkan aku sampai habis umur nak hidup dalam takut? Dia kata. Dia tak peduli. Dia nak putih juga hubungan. Dia pun putih hubungan. Tuan-tuan, dia buat sihir. Rosak kemaluan perempuan ni. Rosak. Berubat merata dah. Mari jumpa menangis-nangis cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia nak cerita banyak lah. Cerita orang guna sihir, buat rosak orang dan sebagainya. Banyak. Nabi Muhammad SAW kena. Nabi Muhammad Yahudi buat sihir kat dia. Nabi Muhammad SAW biasa kena racun. Semua benda ni biasa kena kepada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu yang dikatakan sihir. Maka dengan kerana itu, Allah SWT larang sangat perbuatan sihir ini. Larang sangat-sangat. Dan perbuatan sihir ini adalah perbuatan yang boleh merosakkan masyarakat. Dan boleh merosakkan agama. Maka dengan kerana itu, sihir ini dibawa oleh iblis mai ke dalam masyarakat manusia. Kerana manusia ni adalah musuh utama iblis. Kita ingat balik cerita, apabila Allah SWT perintah suruh sujud kepada Adam, pakat sujud semua, illa iblis. Malaikat iblis duduk berdiri cekak pinggang. Aba wastakbara. Dia tunjuk, dia angkuh, sombong, takabur kepada Tuhan. Tuhan suruh dia hormat Adam, dia tak mau hormat kepada Adam. Dengan kerana tu, maka Allah SWT kata, wa kana minal kafirin. Mula daripada cerita ni, hang jadi kafir. Syaitan ni, iblis ni, apabila Allah SWT buang dia daripada rahmat Allah, dia ni disingkir daripada menjadi kekasih Allah. Sebelum ni, iblis ni azazil. Dia guru kepada semua benda. Bila dia kena buang, dia terus sumpah dekat Tuhan. Fabi'izzatik la'urwiyannahum ajma'in. Dia kata, demi kemuliaanmu, ya Allah, aku akan sesatkan semua anak cucu Adam. Di antara bentuk kesesatan yang dia buat mai, ialah dia buat mai ajaran sihir dalam masyarakat manusia. Ini yang dikatakan sihir ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat ni, cerita kepada kita asal-usul sihir boleh timbul di dalam masyarakat manusia ni. Dan malaikat yang kata Harut dan Marut ni, Allah hantar pula dengan satu tugas khas untuk nak test manusia. Nak test manusia, siapa di kalangan manusia yang bantah. Malaikat ni dihantar mai dengan membawa ilmu sihir, tapi dia tak mau ajar orang. Dia habang pula dekat orang. Dia kata, jangan belajar benda ni. Kalau kamu belajar, kamu jadi kufur. Kalau manusia nak belajar juga-juga, maka akhirnya dia ajar. Bila ajar, kawan tu binasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Maka belajar mereka itu, yakni Yahudi, daripada keduanya. Golongan Yahudi, dia belajar sihir daripada Harut dan Marut. Tapi Harut dan Marut ni, tuan-tuan, dia ada banyak tafsiran. Setengah pihak mengatakan malaikat. Pasal apa? Pasal berdasarkan kepada ayat ni, Allah sebut Al-Malakain. Dua malaikat. Ada setengah pula ulama mentafsirkan Harut dan Marut ni bukan malaikat. Dia kata tetapi orang alim. Yang alim dia ni macam malaikat. Ada setengah ulama pula mentafsirkan Harut dan Marut ini adalah dua orang manusia yang berpura-pura alim. Sehingga kan orang sangka mereka ni alim besar macam malaikat. Sebenarnya mereka ni jahat. Tetapi di kalangan ulama tabi'in seperti Mujahid dan Qatadah dan sebagainya, mereka kata kita stick kepada ayat. Ayat kata Al-Malakain, dua malaikat, kita kata malaikat. Itu satu tafsir yang lain. Itu cerita Harut dan Marut. Begitu. Baik, firman Allah, maksudnya maka belajar mereka itu, Yahudi daripada keduanya, daripada Harut dan Marut. Barang yang mencerai mereka itu dengannya, antara seorang dan zaujnya, yakni laki-laki isteri. Ini ada hadis. Tuan-tuan buka dalam Sahih Muslim, dia ada bawa hadis ni. Dalam hadis tu Nabi SAW kata singgah sana iblis di tengah laut. Hadis sahih. Nabi kata singgah sana iblis, istana iblis di tengah laut. Daripada sana, dia hantar bala tentera dia mai ke seluruh pelosok dunia. Di mana ada manusia, di situ ada iblis. Dan mereka ni semua keluar buat kerja dan sebagainya. Bila sampai time, balik ke singgah sana di tengah lautan. Sampai di sana, jeneral besar akan tanya, apa dia
apakah satu kerja yang hampa buat hari ini? Kena bagi report. Maka iblis-iblis ni bagi tahu, dia buat yang ni, dia buat yang ni, dia buat yang ni, yang akhirnya jenderal besar kata, kamu tak buat kerja, makan gaji buta. Dan tu dia tak kata lah. Dia kata hang tak buat kerja, dia kata. Melainkan bila hak balik mai tu, dia bagi tahu dekat jenderal dia, aku telah pun berjaya memisahkan seorang suami dan seorang isteri. Aku pecah belahkan rumah tangga dia. Itu yang aku buat hari ini. Bila jenderal ni dengar macam tu, dia kata hang adalah yang paling baik di kalangan orang-orang aku hadu ada. Hadis tu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan boleh balik rujuk tentang cerita iblis dalam sahih Muslim. Maknanya apa? Matlamat utama iblis ialah nak pecah belah masyarakat manusia. Itu matlamat utama. Kalau boleh, orang hak paling rapat tu bagi pecah. Hak paling rapat siapa? Suami isteri. Hadis tu simbolik. Hadis tu simbolik. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi cerita hadis tu dalam bentuk simbolik. Dalam bentuk apa? Suami isteri dipecahkan. Bercerai laki bini. Manusia yang paling rapat. Siapa yang lebih rapat dengan kita, tuan-tuan? Isteri lah. Bagi orang yang dah berumah tangga. Bagi orang yang belum berumah tangga, mak pak dia. Orang yang dah berumah tangga, suami isteri lah paling rapat. Apa yang orang lain tak tahu, isteri tahu. Rapatnya suami isteri ni, apa yang orang lain tak tahu. Kadang-kadang mak dia dengan ayah dia, dia tak beritahu. Isteri dia tahu. Perasaan dia, susah hati dia, tekanan yang kena kena, isteri tahu. Orang yang paling rapat ialah isteri. Iblis boleh pecahkan rapat suami isteri. Ini cukup teror. Demikianlah kalau sekiranya iblis boleh pecah belahkan perpaduan orang Islam. Yang ni bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia sebut dalam ayat ni, dia kata maka belajar mereka itu daripada keduanya. Fayata'allamuna minhuma. Maka orang-orang Yahudi belajar daripada Harut dan Marut ni. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka belajar, di antara benda yang mereka belajar itu ialah barang yang boleh mencerai mereka itu dengannya. Antara seorang dan zaujinya, yakni suami isteri. Itu dia. Quran pun sebut benda ni. Di antara matlamat ilmu sihir ialah nak pecah belah. Bini punya baik dengan laki ni, tak tahu mai satu hari dia meluatkan laki dia, tak ada dah. Rupanya apa? Tengok-tengok kena sihir daripada satu orang jahat mana. Punya baik, punya mesra, punya nampak cantik hubungan dia pun sampai jadi buah mulut orang. Semua duk kata ni lah contoh suami isteri yang cukup bagus. Mana pi pun dua orang dan sebab semua orang duk kata bagus. Tiba-tiba dalam duk elok-elok tu satu hari bini ni sampai tak boleh tengok lelaki dia. Sampai tak boleh tengok muka. Tengok muka ni terus naik marah, baling pinggan mangkuk, kerati bangku meja dan sebagainya. Jadi macam tu punya benci. Pasal apa ni boleh jadi macam ni? Bila disiasat-siasat, rupanya sihir sudah masuk. Siapa yang buat sihir ni? Orang Allah kata third party. Dia kata. Ada satu third party. Ada satu pihak ketiga. Orang perempuan punya dua ada. Ramai lagi hak single mingle. Dia ada pisyok bini orang. Hei, tentang ini penyakit masyarakat. Ini penyakit masyarakat berlaku sangat hebat. Berlaku dalam masyarakat kita. Sangat hebat. Punya ramai orang perempuan akhir zaman ni. Orang perempuan punya ramai. Dia tak berkenan seorang pun. Dia duduk berkenan bini orang. Ada sahabat mai beritahu. Dia kata, ustaz, saya pun naik takut. Dia kata, ni, bad. Letak duit. Letak duit. Dia kata, aku mau bini dia tu. Orang kata hang sesuatu sembang lah hang. Siapa hang gula ayam aja. Dia ni laki dia lah. Siapa hang tengok yang tu pun dia tak ada terangin ke hang dah. Tak duit. Tak duit. Nah. Tak ni hang tak, dia kata. Bagi masa kat aku sebulan. Hang tengok apa nak jadi. Oh tuan-tuan. Syaitan duduk ada dalam perut. Singgah sana syaitan. Nabi kata duduk tengah laut tu. Rupanya duduklah perut dia aku ada. Satu rumah tinggan syaitan ada dalam perut dia. Istana ada tengah laut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini penyakit masyarakat. Berlaku di dalam masyarakat. Kalau kita melihat kes yang berlaku dalam masyarakat ni sebagai satu kes terpencil, itu silap kita. Kerana semua benda yang berlaku dalam masyarakat ada disebutkan dalam agama kita. Bila kita cek balik dalam agama, agama dah bagi tahu benda ni. Tapi kita tidak bagi perhatian kepada apa yang agama bagi tahu, maka benda tu kena kat kita.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan bahawa memberi benci akan tiap-tiap seorang kepada lainnya. Dengan menggunakan sihir ni, dia timbulkan rasa benci suami pada bini, bini kepada suami. Benci, tak ada pasal-pasal, benci. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah." Dan tiada mereka itu, yakni tukang sihir itu, dengan boleh memberi mudarat sekalian dengannya akan seorang, melainkan dengan izin Allah dan kehendak Allah jua. Itu dia. Yang ni kita kena pegang. Angmailah ilmu sihir ke, ilmu hitam ke, black magic ke, apa apa pun, semua tak akan memberi bekas melainkan dengan izin Allah. Makna dia apa-apa tu? Makna dia, kita kena stick dengan agama kita. Apapun, minta dekat Tuhan. Apapun. Masalah kita dalam hidup ke, masalah dalam rumah tangga ke, masalah kerja ke, masalah apa masalah pun, tempat mengadu kita Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengadu lain daripada Allah, itu silap tempat aduan. Mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala pukul 3, pukul 4 pagi, bangkit, ambil ayat semayang, Allahu Akbar, minta dekat Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala kata, apa pun juga mai kat kamu, kalau sekiranya aku tidak izin, tidak jadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pula bagi garis panduan, bagi beberapa benda, suruh kita buat amalan. Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca ayat kursi pada sebelah pagi, dia terpelihara sehingga menjelang malam. Barang siapa yang yang membaca ayat kursi pada sebelah malam, dia terpelihara sehingga pagi. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, terpelihara itu terpelihara daripada apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, terpelihara daripada niat jahat manusia dan juga daripada gangguan iblis, syaitan dan ilmu sihir. Nabi kata, tak payahlah piduk cari tangkai apa, gantung oleh pintu, piduk belit di lengan, bubuh di pinggang dan sebagainya. Ni apa ni? Agama dah bagi dah satu tunjuk yang cukup jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ayat kursi. Takkan ayat kursi pun kita tak boleh baca. Amalkan ayat kursi pada waktu pagi. Nabi kata Allah pelihara kamu sehingga menjelang malam. Baca ayat kursi itu, baca dengan penuh keyakinan. Yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi petua ni, aku pegang petua Nabi. Petua Nabi adalah tunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan belajar mereka itu akan barang yang mudarat akan mereka itu pada akhirat dan tiada manfaat akan mereka itu, yakni sihir. Siapa belajar sihir, dia kata akan membawa mudarat kepada dia dunia akhirat. Siapa yang belajar sihir akan membawa mudarat kepada dia dunia akhirat. Dunia mudarat tak apa tuan-tuan. Akhirat mudarat, tak ada siapa boleh tolong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Firman Allah, walaqad alimu, dan sungguh telah mengetahui mereka itu, yakni Yahudi. Laman ishtarah, bermula mereka yang ambil akan dia sihir ganti kitab Allah itu, ma lahu fil akhirati min khalaq. Tiada bagi mereka itu pada akhirat daripada bahagian dalam syurga. Yahudi tahu. Yahudi tahu, dalam Taurat pun sudah bagi tahu. Barang siapa yang ambil ilmu sihir, buang kitab. Barang siapa yang ambil kitab sihir, buang kitab Taurat. Barang siapa yang beramal dengan sihir, buang Quran. Itu maksudnya. Barang siapa yang mengutamakan sihir daripada Quran, daripada Taurat bagi Bani Israel dan sebagainya, barang siapa yang mengutamakan sihir daripada agama, maka di hari akhirat dia tak dapat apa daripada bahagian kebaikan. Yahudi tahu benda ni sebab dalam Taurat dah bagi tahu, tapi depa buat-buat tak tahu. Yang ni Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat kita. Jangan kita jadi macam tu. Kita dah tahu benda ni baik, benda ni tak baik. Jangan kita pergi duk ongkah buat juga benda-benda tak baik. Kita dah tahu benda ni tak baik, jangan buat. Begitu. Walabi'sa ma syarau bihi anfusahum. Dan sejahat-jahat barang yang membeli mereka itu dengannya, yakni sihir, akan diri mereka itu pada akhirat. Sekira mewajib bagi mereka itu neraka. Itu dia. Hidup terlibat dengan sihir ni, tahu dah. Dia sengaja dedah diri dia kepada azab neraka.
Tak sah tuan-tuan. Tak larat jumpa ni orang macam ni. Tak larat jumpa orang macam ni. Tanyalah Datuk Dr. Harundin ke, Ustaz Ismail Kamus ke, siapakah orang-orang ni, figure-figure dalam agama ni, tuan-tuan tanyalah mereka ni. Mereka akan cerita. Tak larat jumpa orang macam ni. Hak mai-mai jumpa ni ayak mata dengan teriak duk cerita apa semua. Saya ni terima satu ilmu daripada pak saya ni, ilmu saka dia panggil. Allahu akbar. Tak larat dengar. Saya tak tahu ni lah ni, saya pun tak boleh tidur malam ni. Saya nak beritahu kat ustaz, saya dah seminggu dah tak boleh tidur malam ni, duk nampak menentang apa atau mai ni, pergi duk terima ilmu-ilmu macam ni. Apa ni? Orang duk mengajar ilmu agama berasaskan kepada Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, tak mau nak mai belajar, pergi duk cari hak pelik-pelik macam tu. Pergi duk cari benda-benda macam tu, pergi duk buat amal dan sebagainya, yang akhirnya bukan sahaja tidak bawa manfaat dunia, bahkan menjanjikan kesengsaraan akhirat. Yang ni yang dia pergi cari. Tak mau tuan-tuan. Kalau dah ada dah buang-buang. Buang cepat-cepat benda-benda yang macam ni semua. Kita memadai dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu perlindungan daripada benda-benda yang boleh menyebabkan kita syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, law kanu ya'lamun, jika mengetahui mereka itu hakikat barang yang kembali mereka itu kepadanya daripada azab, nescaya tiada belajar mereka itu akan sihir itu. Dia kata manusia kalau dia ni jenis cerdik, dia faham benda baik benda tak baik, dia tak akan dekati ilmu sihir. Quran kata macam tu. Firman Allah, walau annakum amanu wattaqau, dan jika bahawa mereka itu, yakni Yahudi, beriman mereka itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Quran, dan takut mereka itu akan seksa Allah dengan meninggal maksiatnya seperti sihir itu, lamathubatum min indillahi khair, dan nescaya bermula pahala, yakni thawab daripada Allah itu terlebih baik daripada barang yang menukar mereka itu akan diri mereka itu. Law kanu ya'lamun, jika ada mereka itu mengetahui bahawa beriman itu baik, nescaya tidak melebih mereka itu akan sihir atas kitab Allah, kerana amal sihir itu kufur dan amal kitab itu iman. Dia kata, dia tutup ayat tu dengan satu kesimpulan. Dia kata manusia kalau ada akal, kalau cerdik, dia tak hidup cari benda-benda macam ni. Macam duk belajar ni tuan-tuan. Ni. Quran, tafsir, hadis Nabi dan sebagainya. Yang ni dah tentu betul. Tentu betul. Tak mau belajar. Yang ni tak mau belajar. Nuh, nak pergi belajar di dapur rumah siapa akan mengajar ilmu sulit-sulit ni. Apa ni? Pergi belajar tu pula, duk abang pula. Dia saja betul. Hadung mengajar masjid ni tak betul. Tengok, kita tak lama hidup tuan-tuan, kita tak lama hidup. Sama ada kita ni mati ataupun kiamat mai. Tak lama, kita hidup tak lama. Mati, tahu siapa betul siapa salah. Kita Quran ni ke yang betul ataupun kita Quran ni salah? Hak dia duk pergi belajar tak tahu kitab siapa, yang tu ke betul ataupun yang tu salah. Mati tahu tuan-tuan. Dia bukan gaduh lama, mati tahu. Kita tak boleh berdasarkan kepada petah cakap dia. Dia main duk ajak kita, dia dengan petah cakap dia dengan apa, kita duk ingat dia betul tak? Bukan itu ukuran betul tak betul. Betul tak betul, Nabi SAW kata, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kamu ada selisih pendapat, salah faham, clash tentang mana, tempat rujuk dia dua aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata lagu tu, Allah dalam Quran pun Allah kata lagu tu. Tempat rujuk dua saja, Quran dengan hadis Nabi. Berhujjah kalau bersandarkan Quran dan hadis Nabi, betul. Tapi kalau bersandarkan lain daripada Quran dan hadis Nabi, nanti sahlu, kena tengok dulu betul tak betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, manusia kalau dia reti, kalau dia cerdik, kalau dia faham, dia tidak akan cari benda-benda yang boleh membawa mudarat kepada dia dunia akhirat. Sebaliknya, dia akan mencari benda yang pasti akan membawa pahala kepada dia masa di dunia dan membawa bahagia kepada dia semasa di akhirat. Wallahu a'lam. Lepas ini kita sambung ayat, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Ha, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu kata ra'ina. Ra'i. Ha, dalam bahasa Melayu pun kata ra'i. Kan? Amboi, pi rumah dia ra'i, kita cukup bagus. Ra'i. Kan? Ataupun dia membawa makna ra'ina, maksudnya, tengoklah kami. Daripada perkataan ra'a dalam bahasa Arab. Ra'a, ra'ina, maksud tengok kami. Dan dia juga membawa maksud ra'i. Amboi, dia ra'i, kita cukup bagus.
Begitu ceritanya. Jadi sahabat-sahabat Nabi depa duk kata dekat Nabi, ra'ina, ra'ilah kami, tengoklah kepada kami dan sebagainya. Orang Yahudi bila dia dengar sahabat-sahabat duk sebut dekat Nabi ra'ina, ra'ina, depa pun sebut macam tu juga. Tapi sebutan depa lari sikit. Depa kata ra'una. Bunyi macam ra'ina. Bunyi tu nak macam ra'ina, tapi depa kata ra'una. Bunyi nak serupa lebih kurang, bunyi kesamaran pada telinga orang. Tetapi ra'una maksud dia bodoh dungu. Bila sahabat pi dekat Nabi, kata dekat Nabi ra'ina, ra'ilah kami, tengoklah kepada kami, bantulah, bimbinglah kami. Depa pun sulam pi dalam sahabat tu, depa kata dekat Nabi ra'una, depa gelak sama-sama depa. Depa kata tu dengan tujuan apa? Dengan tujuan nak jatuh Nabi, nak cemar nama Nabi, nak kata Nabi ni bodoh dan dungu. Ni yang kata Yahudi ni jahat. Seperti mana Yahudi pernah buat masa zaman Nabi hidup juga, dia duduk dengar orang Islam bila jumpa Nabi bagi salam, assalamualaika ya Rasulullah. Dia pergi dekat Nabi, dia pergi kata apa? Assalamualaika ya Rasulullah. Assalamualaika. Assamu. Assamu maksudnya binasa dan celakalah kamu. Dengar. Dia boleh keliru. Dengar tu dia nak. Assalamualaikum dengan assalamualaikum. Assalamualaikum. Assamu maksudnya binasa. Sebab dia kata kalau orang kafir mai kat kita bagi salam, dia kata assalamualaikum, dia kata kat kita macam tu, kita jawab kat dia waalaikumussalam, kat atas kamu binasa, kita kata. Pasal apa? Pasal dia sebut tu, dia sebut dengan buat dengan niat nak main kita saja. Dia sebut tu nak main, sedangkan itu kalimah yang mulia dalam agama kita. Kita tak suka orang main buat main dengan kalimah yang berbentuk agama macam ni. Ha, ini ayat yang akan datang, dia nak cerita macam tu. Sahabat disebut ra'ina, maka Allah Subhanahu wa taala bila dah orang Yahudi pergi buat ambil kesempatan atas perkataan ra'ina daripada sebut ra'una, maka Allah suruh Nabi, Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat, tak usah sebut ra'ina, sebut perkataan unzurna pula, bagi nampak beza jelas supaya orang Yahudi tidak boleh nak manipulate perkataan itu untuk keseronokkan mereka. Saja mereka seronok. Mereka kata lagu tu, mereka berkata dugelak dekat Nabi. Saja jahat. Ini yang dikatakan Yahudi ni. Wallahu'alam. Nah, yang baik daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.